Sekarang lagi melihat Pak D atau Amang guys, lagi manen sendiri di sawahnya ini. Nah, itu. Jadi sawahnya ini sawah tada hujan guys. Kalau nggak ada hujan juga nggak bisa ditanami. Hanya setahun hanya sekali di sini guys. Dan pasang surut guys kadang-kadang. Nah, padi sini jenisnya merata guys, yaitu padi ipang. Tapi Amang ini ternyata bukan padi ipang nih guys. Kalau kita lihat benar-benar, nah padi ini agak rendah guys ini, agak rendah, agak pendek. Mungkin ini jenisnya lain nih. Dan umumnya di sini semua pakai ranggaman atau aniani guys. Karena itu tuanya tidak sama, tidak bareng guys tuah padinya. Nah, ini emang ini panen sendiri. Ini penghalunya burung. Oke, kita jalan terus ke sana melihat-lihat kegiatan pada hari ini. Nah, kita lihat ramenya di sawah nih guys. Di sana juga panen guys. Di sana juga panen. Nah, musim panen guys di sini. Kita kalau buat video sampai sana guys bisa sampai sore hari karena di sana ada 2 kilo guys, dan setiap kita hampiri ada pondoknya masing-masing. Nah, sana ada pondoknya lagi. Ini sudah aman, ini menguning guys, tinggal menunggu panennya saja. Nah, di sana panen di sana. Nah, ini hasil panennya guys. Nah, ini Amang nih manen sendiri juga guys nih. Nah, ini guys, ini mengingatkan masa kecil saya tuh, yaitu padi merdeka. Dulu pernah saya bertani waktu kecil guys, membantu orang tua padinya ini guys. Tinggi nih padi yang 5 bulan. Saya masih ingat guys. Kalau di daerah Jawa padi ini kayaknya sudah jarang kita temui atau nggak ada kayaknya guys. Ternyata di sini masih di tanam guys. Karena nih padi ini umurnya 5 bulan, cuma berasnya lebih bagus lagi nih guys. Nah, tempat Amang ini juga panen guys, langsung dijemur ini. Jadi nggak bisa di, kalau dia diilas kalau di sini ya, apa kan Mang namanya? Diilas. Oh, diilas juga. Oh, sama. Jadi diilas guys. Saya dulu biasa ngiles ini Mang. Iya. Ngiles ini biasa dulu. Nah, ini yang itu pakai arit tuh baru pakai anu. Oh, nggih. Ini karena tuannya nggak sama Mang ya. Anu, gara-gara tenggelam tapi nggak banjir. Oh, itu karena ada yang hidup, ada yang mati. Nggih, nggih. Jadi ditambal lagi yang oh, mati. Yang tambalan. Ya. Ternyata oh. Itu, guys. Pak. Nggih, nggih. Dari mana tadi? Saya dari, nah ini guys, kita ketemu dengan Amang ini juga punya kolam, guys. Maaf, dengan Amang siapa nggih? Pian. Haji Suyoto. Oh, Pak Haji Suyoto. Oh, nggih. Ini sudah tani sudah lama Mang di sini, Mang. Ini mulai tahun 2001. 2001. Tapi juga kan acaranya kan hutan gitu. Nggih. Padi terus Mang nggih berarti. Padi. Tidak pernah tanaman campur apa itu tumpang sari itu Mang. Hijau, kan? Oh, enggak pernah ya.
khusus padi ya. Misalnya airnya dalam. Oh, nih kalau pasang airnya bisa dalam. Ini tenggelam. Bisa tenggelam sih nggih. Makanya jalanan tuh hancur. Nggih. Ternyata di sini nih pasang surut tinggi, guys. Nah, seperti ini bisa sampai ke atas ini. Nah, tempatnya ini termasuk juga kelompok tani, guys, di sini. Nah, dua kelompok. Yang satu sono mang ya. Ini kelompok satu, nggih. Oh, ini ketuanya pian berarti sini. Oh, ini dengan ketua kapoktanya, ketua kelompok taninya juga, guys, sini. Ini padinya jenisnya sama, Pak, nggih? Yang mana? Yang pian tanam ini. Ini jenis apa ini, Pak? Tinggi ini. Ini jenis siam. Jenis siam nih, nggih. Oh, kukira sama nih. Kalau yang itu jenis anu impari. Oh. Melati ada. Nggih. Macam-macam namanya. Maraton. Nggih. Ada epang. Saya kira sama. Jadi, tapi saya kalau melihat jenis banan padi rendah. Melihat tanaman pian yang ini ingat saya kecil dulu, Mang. Ini kalau saya di Jawa itu ku bilang nih padi merdeka dulu. Ya. Tinggi. Jadi enggak langka ini. Bapak saya dulu menanamnya ini terus. Saya ikut tani dulu. Nah ini, guys, ternyata ini padi lama nih, guys. Beras Jawa itu kurang anu. Enggak. Jadi ini untuk makan aja. Untuk anu sendiri ini, Mang, ya? Sendiri, ya. Kata. Jadi namanya apa? Siam. Yang padi siam, nggih. Oh. Padi siam. Kalau untuk menyelep padi, desa sini ada ya? Di sini, Belang Siam. Ada juga sini ya? Ada. Jadi gampang, nggak jauh-jauh. Cuman yang ngatar ke situ kita. Nggih. Lain kalau di Jawa kan, selepan itu jalan sendiri. Nggih. Datang langsung di rumah. Iya, datang ke rumah-rumah. Di rumah-rumah nih. Nah ini, guys, Amang nih ternyata juga ketua kelompok tani bagian selatan sini. Di sini ada dua kelompok, guys. Ini tanaman beliau ini padi siam ternyata nih tinggi, guys. Kalau saya bilang nih padi merdeka. Hampir sama nih, guys, ini. Ternyata ini dikonsumsi sendiri. Jadi sana tuh namanya lain lagi padinya, guys. Jenisnya lain lagi. Nggih. Sama apa namanya tuh maraton. Nggih. Oke, guys, video sampai sini akan bersambung kembali.